Welcome to my YouTube channel. Di video kali ini kita mau makan sushi, guys. Sushi. Sushi dari mana tuh? Sushi dari Indonesia. Di karena ada namanya sushi Pujian Stuti. Itu menteri kita. Itu dia dari Indonesia. Kan? Menteri Kelautan. Ibu Susi. Kata Bu Susi, Bu Susi katanya kita harus makan ikan, guys. Ikan apa tuh? Goreng. Apa aja? Apa ikan salmon? Ikan salmon bagus. Ikan buat skin. Kakap. Skin apa, Mobile Legend? Skin kulit kita, jadi kulit kita katanya kayak ikan nanti. Ya bersisik dong. Enggak. Maksudnya gimana ya? Aku makan pipi kamu. Ini ada kulit ikan salmon, guys. Ini kayak kulit gurita. Ayam. Kita cobain yuk. Mari kita coba. Gue baru tahu kulit salmon ada kulitnya. Iya. Masa ikan langsung daging? Deh, kan ada sisiknya. Gurih banget ya? Kayak garing banget. Gurih banget. Garing? Iya. Gurih sama garing? Beda. Iya. Nyam nyam nyam, enak banget, guys. Kamu sangat menyukainya ya? Iya. Ini kok begini sumpit aku? Kita pakai ini dulu. Gimana rasanya? Yah, nasinya keluar, guys. Sangat enak. Nih. Ini aja. Yah, coplok. Ini di telur pakai nasi, guys. Ini telurnya telur mata sapi atau telur mata siapa? Pokoknya. Yah, diam. Ini bisa dimakan nggak, Mbak? Nggak, ini nggak bisa dimakan. Ini plastik. Kalian rumput laut. Emang rumput laut kayak gini? Nggak. Rumput darat. Tadi katanya rumput laut, sekarang rumput darat. Emang rumput laut sebenarnya kayak gimana? Wujudnya, yang beneran, yang ada di laut. Nggak kering, dia basah. Iyalah, kan kena air. Rumput atas air, rumput darat air ini ya. Berembun. Berembun basah. Kalau rumput laut kering gimana ya? Tinggal di rumah Cindy. Oh iya benar. Itu mah jadinya rumput kering, bukan rumput laut. Tapi kan tinggal di jadi laut. Jadi rumput darat. Tapi kan lagi di laut dia nih. Tapi kan Cindy di darat. Lah, tapi rumahnya kan di laut. Iya, tapi lautnya lautan darat. Lah, lautnya kan di dalam dia. Berarti laut. Rumputnya lagi di laut. Emang di dalam laut enggak ada darat? Ada, rumahnya Cindy doang. Berarti rumputnya ada di mana? Ada di makanya rumputnya darat Cindy di dalam kelautan. Sintetis deh. Hah? Rumahnya Cindy kayaknya rumputnya rumput sintetis. Bisa jadi. Soalnya dia aja enggak pernah pakai sendal. Iya. Terus enggak pernah. Emang dia pernah cabut rumput? Pernah? Pernah. Mau tahu rumput SpongeBob? Kurang tahu dah gua. Soalnya emang di laut emang ini. Apaan? Tanahnya emang subur. Subur lah, kan berair. Iya, tapi kan kalau banjir jatuhnya. Ini ya, jatuhnya banjir. Lah enggak banjir lah. Kan laut, laut enggak bisa banjir. Kalau tsunami bisa. Tsunami di dalam laut bisa gak? Bisa. Bisa kan? Kan tsunami emang di dalam laut. Lah, tapi kan bisa ke darat. Akhirnya ke darat. Oh, jadinya kita yang kena imbasnya. Enggak, daratan yang kena imbas gitu. Enggak. Laut juga. Dua-dua. Ini ada kacangnya. Ini apaan ya?
Cobain yuk. Entar. Kayaknya ini jamur deh. Guys. Bukan jamur ya? Jamur. Ya jamur. Ini yang paling ini ya. Enggak deh, ini nih. Aku mau cobain guritanya nih ya. Kalau gurita ini rasanya kayak gimana? Itu guritanya udah gede ya? Belum. Yang kecil kelas berapa? Kelas 2. Gila amat. Lu pernah gak? Waktu ini diginiin sekolahan. Paling kan kayak orang gak bisa gitu ngelihat orang minum gitu kan. Kayak langsung basah tuh segini anjir. Bener-bener emang. Terus pernah gak lu di sekolahan tas lu dimasukin semua buku buku yang ada di sekolahan lu? Kan misalkan dulu kan sekolah enggak kayak belakangnya tuh kayak ada rak buku gitu ya. Nah itu tuh buku-buku gak kepake, buku-buku udah bebekas gitu semuanya dimasuk-masukin ke tas temen gue pas pengen pulang. Pas dia ya itu gue berat banget. Tasnya penuh itu nggak nyadar dia. Pas ini langsungnya nyadar deh pas udah pengen pulang. Udah pasti ada aja gitu tiap pengen pulang yang dimasukin bukunya. Cheers. Enggak, yang. Ini apa? Salmon. Udang. Kamu suka gak? Udang sama salmon adik kakak ya? Enggak. Kok warnanya sama? Udangnya adik kakaknya sama udang. Salmon sama salmon. Sama ikan pari gak bisa emang bersaudara? Enggak. Sepupuan beda spesies. Barangkali ikan pari sama udang pengen nikah. Gak bisa. Ih, barangkali ada ketertarikan. Oh iya, iya. Kalian pernah harus kepikiran? Kayak kan kayak ikan kan ada banyak ya? Ikan ada kalau banyak. Kalau kita kan cuma manusia gitu. Nah, makhluk lainnya kayak kucing gitu. Nah, dia kayaknya pernah deh ikan pari suka sama udang kata gue. Iya gitu maksudnya. Ada gak sih penelitian tentang itu? Harusnya sih ada, soalnya kita kayak penasaran gitu ya. Iya, penasarannya tuh yang penasaran banget karena kan ikan ya udah gitu ya. Kayak apalagi hiu nggak bisa ngelihat kan? Iya, soalnya kan matanya di samping nggak bisa ngelihat ke depan kayaknya dah. Berarti dia emang selalu ngelihat siapa orang yang mau jatuhin dia. Tapi dia gak pernah ngeliat apa jadi apa ke dia. Hiu tuh cuma ini bisa hirup udara segar. Iya. Gak bisa. Coba lu bayangin dia ke atas ke daratan cuma buat hirup udara segar. Bikin panik bangau-bangau. Kata dia akhirnya menghirup udara segar. Selama ini ngirup air peribat hidungnya di sini. Lu pernah gak sih ngirup air? Terus iya, sakit sininya, sakit banget. Kayak langsung. Apalagi kalau airnya air kaporit. Ih, kalau berenang tuh emang sakit banget ya. Langsung kayak pengen nyopot hidung bentar gak sih? Iya. Kayak gak enak banget, perih. Nih, yang ininya. Ini kan asin ya? Kayaknya sih. Kalian, ini ikan apa ya? Kok sushi ngenyangin ya? Padahal kayak kecil-kecil gitu gak sih? Ini ikan apa ya guys? Tahu deh, ikan apa ini? Oh, ikan mas. Ikan mas pernah dijadiin sushi gak sih? Gak tahu deh, kalau lele pernah. Masa katanya lele makannya dari inian?
makanan lele ya. Pasti kamu tahu kan yang ingin aku balas, yang aku ingin. Kepala lele jadiin sushi gimana ya? Kepala lele. Sebenarnya nggak masalah tahu ikan apapun. Mungkin sushi kan dari Jepang. Jadi ikannya ikan laut. Ini nggak ada ikan lele. Emang dulu orang Jepang pernah makan lele gak? Lu kan punya teman dari Jepang kan? Enggak ada. Bohong. Ada dong. Soalnya kan di Jepang kan ininya kayak makanan laut semua, kayak salmon gitu-gitu. Salmon kan sukanya di laut-laut. Laut-laut apa ya? Masa dia temenan sama ikan cupang? Salmon. Kata lu di laut. Iyalah di laut, masa dia mainnya ikan cupang? Enggak ada yang ngomong cupang. Maksud gua, iya gua tahu di laut. Kenapa lu ngasih tahu kalau itu di laut? Karena di Jepang. Kan ikan salmon emang gak ada yang rawat. Ada gak yang rawat ikan salmon? Ada. Di akuarium. Iya. Gak takut dimakan sama ikan cupang. Maksudnya ikan cupang makan ikan salmon? Karena ikan salmon makanan, ikan cupang bukan. Iya. Tapi kan badannya gedean ikan salmon. Ya tapi kan ikan salmon kan itu kan makanan. Ya harus dimakan. Ikan cupang. Tapi kan ikan cupang ini yang jago berantem. Ikan salmon enggak bisa. Tapi dia jago berantemnya sama ikan cupang juga. Lu belum pernah tahu kan ikan salmon berantem sama ikan cupang apa enggak? Belum. Bisa kayak kita. Tapi ikan salmon tuh gede badannya. Enggak mungkin dia berantem sama ikan cupang. Ya, ikan cupang tuh jago kecil-kecil juga. Jangan mandang fisik, Kak. Tapi ikan salmon kata gue sih enggak bakalan mau sama ikan cupang sih berantemnya. Soalnya beda kayak, air ya. Terus juga kayak beda aja gitu, kayak dia harusnya kan sama yang gede juga. Terus kata dia ntar kalau gue menang pasti orang-orang kayak enggak ya berani sama yang kecil gitu. Iya, ya iyalah menang orang lu lawan yang kecil gitu. Ya beraninya sama anak kecil iya. Padahal ikan. Terus nanti kalau si ikan salmonnya kalah pasti gini. Dia udah gede udah kalah sama anak kecil ya. Gitu, jadi dia kata gue gak mau sih. Kayak gue aja gak mau lawan lu. Ya lu aja ngelawan gue. Enggak, gak pernah gue ngelawan lu. Lu aja suka gituin gue. Enggak. Gue takut sama lu. Lu aja di sini ini yang dipojokin terus. Ya ngapain gue pojokin, emang lu sapu. Ini salmon mentahnya guys, dipakein nasi. Aku gak suka laut tuh. Kenapa, Mam? Gak suka. Kenapa? Aku goreng dulu, boleh gak? Enggak. Aku pengen goreng dulu. Nanti jadi gak enak. Kalau enggak ikannya dicuci dulu tuh dari ituannya. Terus ntar aku goreng. Ntar aku taruh lagi. Gak bisa. Kan ikan salmon. Salmon. Salmon mau obat. Kalau cinta salmon. Apa buat besok sarapan? Maksudnya sarapannya? Enggak, sarapan tetap nasi uduk. Semur jengkol. Diduduk, disamper satpol. Kan kita PPKM mau inian ya. 20 menit. Ceritanya gini. Nih, gambaran gini. Gua tukangnya. Enggak ada, lu tukangnya. Ya. Lu bilang gini. Mas, 20 menit lagi ya, Mbak. Enggak, lu bilang gini. Mau pesen apaan? Terus lu nanya-nanya ini pedes enggak? Ini apaan enggak? Gitu, pakai ini enggak gitu. Action. Mbak, mau pesen apa, Mbak? Buru-buru tinggal 18 menit lagi. Mau pakai pedes levelnya level berapa? Ah, burung, Mbak. Udah apa aja, Mbak? Saya lapar. Medium rare, minum dingin, langsung gitu. Langsung satpol. Udah. Keluar. Udah jam 8. Terus habis itu kata si ininya,
baru makan kan 2 menit. Bungkus. Ya udah, itu dari tadi aja dibungkus. Enggak usah dimakan di sini. Bener nih si Bapak. Nah, buat kalian, kalian suka sushi atau enggak, guys? Kalau kita suka. Halda, Dia suka enggak suka? Ada yang suka, ada yang enggak. Kalau mentah-mentahnya dia enggak suka. Dia pengen muntah katanya. Enak. Iya. Jadi buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue dicekit. Thank you for watching, guys. I love you.